Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau berkeinginan sih pasti sih ada gitu. Deket-deket ini ya mudah-mudahan dikasih kesempatan rilis single lagi. Tapi masih pengen fokus di bahagia sama kamu dulu sih. Gitu. Cuman kalau tabungan lagu udah direncanain sama produserku. Kalau pendidikan sekarang udah kuliah semester 2, baru ya terhitung baru. Ganggu sih pastinya ada kendala, pasti ada gitu, cara ngatur waktunya, terus cara kita bisa tetap konsisten menjalankan dua bidang ya, antara pendidikan sama pekerjaan. Jadi itu paling pinter-pinternya aku sih gitu, untuk bisa ngejalanin dua-duanya gitu. Jadi gunanya manajer itu ya, gunanya manajer adalah mengatur apa yang harus diatur gitu. Kayak misalnya jadwal itu biar tugas manajer yang memanage semuanya. Aku tinggal datang, tinggal jalanin tugas aku gitu. Terus kalau soal kuliah, biasanya mama sih yang selalu ngingetin aku gitu untuk tetap jalanin gitu. Dan akunya juga biasanya yang lebih apa ya, kerja keras gitu sih kalau di kuliah. Kalau latihan khusus sih belum ya, belum menjalani les-les itu. Cuman pengen belajar lebih dalam soal musik. Tapi kalau untuk sekarang ini sih lebih sering belajar sendiri sih gitu. Kalau misalnya lagi di rumah banyak-banyakin latihan. Suka musik sih udah lumayan lama ya, dari kelas 6 SD, bahkan dulu mungkin dari TK kali ya. Oh, TK udah sering nyanyi-nyanyi gitu di depan kaca, nyanyi lagu India dulu aku suka. Karena dulu kan banyak yang tayangin film-film India di TV gitu, dan aku pulang sekolah nonton-nontonin film India terus jadi nyanyi-nyanyi sendiri. Tapi yang benar-benar konsisten banget di musik sih baru kelas 6 SD, udah mulai dicokokin dari pergaulan lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang seru. Musik yang aku bisa gitar, lalu ke ukulele, baru ke piano, dan lagi belajar-belajar biola sih tapi belum bisa. Pengennya kalau biola ya lebih khusus, karena itu punya teknik tersendiri yang mungkin aku rasa nggak bisa kalau kita pelajarin secara autodidak menurutku ya. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.